Okey. Wajib niat itu memang empat mazhab. Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hanbali wajib niat nak semayang. Niat dalam takbir itu mazhab Syafi'i. Tiga mazhab di luar takbir. Hanafi, Maliki, Hanbali sebelum takbir. Bi zamanin yasirin qabla takbir, sekejap sebelum takbir, bukan di rumah. Masih berdiri, tak takbir lagi. Mazhab Hanafi, aku semayang fardu isyak. Dia niat dah. Allahu Akbar, ingat Tuhan Maha Besar. So. Dalam mazhab Syafi'i, wajib niat dalam takbir. Kerana makna niat, qasdu syai'in muqtarinan bi fi'li. Qasad berbuat semayang, serta buat. Mula buat dengan takbir, dalam takbir tu ada niat. Okey? Ha, ini isyihat ulama. Okey? Ha. Jadi, siapa yang tak mampu nak niat dalam takbir sampai jadi waswah, nak tak boleh nak niat dalam takbir, maka orang ini dilonggarkan hukumnya. Kerana Imam Syafi'i sebut dalam kitab Risalah, al-umuru iza dhaqat ittasa'at. Perkara-perkara ini apabila dia terkepit, dilonggarkan hukumnya. Asalnya mesti kena niat dalam takbir. Tapi dia orang yang payah niat, tak jadi. Orang pun salam, balik main pipong untuk imam. Dia lagi. Faham? Ha, jadi, dilonggarkan maknanya boleh dia taklid pandangan mujtahid lain seperti Imam Hanafi. Dia berniat sebelum takbir. Hukumnya harus kerana dia orang yang kepayahan. Al-masyakah tajlibu taisir. Nah, kaedah kita orang yang kepayahan diberi hukum keringanan.